Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-211 malam ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, seringkali kita menuding kesalahan orang, mencelah kelemahan orang lain, dan menstigma orang-orang yang pernah berdosa tidak akan pernah berubah. Sangat mudah kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Pada dasarnya ya, kita ini sulit mengampuni. Namun hal ini menjadi berbeda rasanya ketika kita yang ada di posisi sebaliknya. Kita yang saat ini dituduh, kita yang kali ini salah, kita yang jatuh, gagal, keliru, rusak, kita yang berdosa. Tentu kita juga ingin dimaafkan, dilupakan dosa-dosanya, diampuni. Si yang paling sulit mengampuni butuh pengampunan saat itu. Bapak Ibu, mari kita berpikir sebentar. Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Apakah kita merasa kita adalah orang yang benar, orang yang lebih baik? Bukankah kita adalah orang yang terlebih dahulu telah dibenarkan? Bukankah dibenarkan tandanya kita adalah orang yang dulunya juga tidak benar dan menerima pengampunan dari Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Allah bekerja malam ini agar kami boleh belajar semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini mari dengan takut dan gentar kita kembali mendekat kepada Tuhan kita yang kudus, yang benar, dan penuh kemurahan itu. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 bagian A. 2 Samuel pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 bagian A-nya yang berbunyi demikian. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia tidak kenal belas kasihan."
Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan kondisi negeri kita saat ini, saya kira tidak sulit bagi kita untuk menjadi merasa kesel, geram, marah, dan sebagainya. Bagaimana tidak, saudaraku? Orang-orang yang harusnya menjaga dan memelihara hukum tetap tegak di negara ini justru menjadi orang-orang yang sering kali mengubah hukum itu dengan sesuka hati demi kepentingan pribadi, dan pihak-pihak yang harusnya melayani rakyat dan mengusahakan kesejahteraan rakyat justru sering kali menjadi pihak yang mati-matian berjuang untuk kesejahteraan dan perutnya sendiri. Orang-orang yang harus memberantas korupsi justru menjadi pelaku korupsi, dan saya percaya semua itu masih bisa ditambahkan, dan itu hanya akan membuat kita lebih kesal lagi. Nah, saudaraku, saya kira perasaan kesal, geram, dan marah yang sama adalah perasaan yang akan muncul ketika kita membaca kisah Daud. Gemas dan geram karena kita menemukan kok bisa-bisanya Daud menjadi sangat marah kepada orang kaya yang semena-mena dalam kisah Nathan, yang merampok dan merampas hak si miskin, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa sesungguhnya dialah si kaya yang bejat, perampok, pendosa, dan pelaku ketidakadilan yang dimaksudkan oleh Nathan. Geram dan gemas karena kita menemukan kok bisa-bisanya Daud dengan begitu cepat dan tepat menilai tindakan tidak berbelas kasihan yang dilakukan oleh si kaya, tetapi dia tidak menyadari betapa tidak berbelas kasihannya dan betapa tidak adilnya apa yang dia lakukan ketika ia mencuri dan mengambil paksa istri Uria. Betapa ia tidak menyadari betapa bejatnya tindakan perzinahan yang dilakukannya, serta betapa brutalnya tindakannya yang merencanakan secara sistematis upaya pembunuhan terhadap Uria. Gemas dan geram karena menyadari betapa rendahnya kesadaran diri Daud yang masih bisa dengan gampang berbicara atas nama Tuhan, demi Tuhan yang hidup, katanya. Gemas dan geram karena dengan begitu gampangnya Daud menempatkan diri sebagai pembela keadilan, sebagai pelindung orang lemah dan miskin, padahal dirinya lah yang sebenarnya sedang menindas dan merampok orang miskin. Gemas dan geram karena menemukan Daud bisa dengan keras dan tegas memvonis tindakan si kaya dengan hukuman mati dan hukuman ganti rugi yang sepadan, tetapi buta dan menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukannya sendiri. Gemas dan geram karena menemukan betapa lambannya Daud menemukan bahwa dirinya yang sedang dimaksud oleh Nathan. Saudaraku, tentu saja apa yang dilakukan oleh Daud adalah sebuah dosa yang serius, dan tentu saja bagi Tuhan, apa yang dilakukan Daud adalah perkara yang sangat serius dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya 2 Samuel pasal 11 ayat 27b mencatatnya demikian. Tetapi hal yang telah dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud karena semua tindakannya yang tidak tepat dan berdosa. Saudaraku, tidak sulit bagi kita untuk menghakimi Daud karena kebutaannya terhadap kebobrokan dan kebejatan dirinya, serta tidak sulit bagi kita untuk menjatuhkan vonis mengenai hukuman yang seharusnya pantas diterima oleh Daud. Namun apakah saudaraku menyadari bahwa sebenarnya mungkin tujuan utama penulisan bagian ini bukan sekedar supaya kita bisa menempatkan diri untuk memvonis Daud, untuk bisa menghakimi Daud akan kelambanan dan kebejatannya. Membaca kisah Daud seharusnya menjadi sebuah peringatan keras, sekaligus sebuah cermin bagi setiap kita. Membaca kisah Daud harusnya menyadarkan kita bahwa jika Daud, orang yang sedemikian dekat dengan Allah dan katanya berkenan di hati Allah itu, bisa jatuh dalam keadaan yang sedemikian buta terhadap kegelapan, kebobrokan, dan kebejatan dirinya, maka sesungguhnya engkau dan saya
sama rapuhnya, dan tidak imun sama sekali. Engkau dan saya punya potensi yang sama atau bahkan lebih besar. Jika Daud bisa menjadi begitu buta dan lamban untuk menyadari kebutaannya, maka bisa jadi engkau dan saya sama atau bahkan lebih buta dan lebih lamban daripada Daud. Saudaraku, jika hari ini kita diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kisah Daud, jangan-jangan ini merupakan sebuah cara yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menegur dan memberitahu kita juga bahwa kitalah orangnya. You are the man. Kitalah orang yang juga buta, yang juga brutal, yang juga pelaku kejahatan yang tidak berbelas kasihan, yang juga bezat, pejinah, perampok, orang munafik, dan pendosa besar itu. Jadi saudaraku, saya kira malam ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk sama-sama sungguh-sungguh melihat ke dalam diri kita dan memeriksa apakah ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, kita pelihara, dan kita toleransi. Apakah ada kebutaan yang kita terus biarkan menguasai hati kita? Apakah ada dosa-dosa yang kita harus terus tutupi dengan dosa-dosa yang lain lagi? Kebohongan-kebohongan yang lain lagi? Apakah engkau dan saya membiarkan hawa nafsu menguasai kita sehingga kita harus melanjutkannya lagi dengan perzinahan, percabulan, dan terus-menerus melanjutkannya sampai kepada titik bahkan kita tidak merasa ada sesuatu yang salah lagi dalam hidup kita? Apakah dalam pengajaran-pengajaran kita, kita keras menentang ketidakadilan dan penindasan, tetapi sesungguhnya kitalah pelaku penindasan dan ketidakadilan itu? Saudaraku, jika itu yang terjadi dalam hidupmu, mari kita sadari bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui semuanya itu. Dan Ia menyebut semuanya itu kejahatan. Ia pasti tidak akan membiarkannya. Saudaraku, respon apa yang sesungguhnya Tuhan rindukan dari Daud dalam semua kebutaan dan kebejatannya? Respon apa yang sesungguhnya Allah rindukan dari engkau dan saya dalam seluruh kebodohan, kelambanan, dan kebutaan kita? Sama seperti respon yang diharapkan dari Daud, yang Allah rindukan dari kita adalah pertobatan. Bukan sekedar sebuah penyesalan yang mendalam, bukan sekedar sebuah permohonan pengampunan akan belas kasihan yang sungguh-sungguh dari Tuhan, tetapi juga sebuah duka cita mendalam yang diikuti dengan sebuah tindakan berbalik kepada Tuhan. Sebuah duka cita mendalam yang diikuti dengan hidup yang diabdikan lagi untuk menaati dan mengikuti Tuhan. Nah, saudaraku, jika kita terus membaca kisah Daud, kita akan menemukan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dengan segera ia mengakui dosanya, dengan segera ia masuk dalam duka cita dan perkabungan, memohon belas kasihan Tuhan karena ia menyadari ia sudah berdosa kepada Tuhan, ia sudah melanggar kekudusan Tuhan, dan itulah yang dengan tegas, dengan jelas, dengan duka cita mendalam dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 51. Saudaraku, mari kita perhatikan dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Daud dalam permohonan ampunnya di Mazmur 51. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih, lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Saudaraku, kalau hari ini engkau boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah respon kepada Tuhan, respon seperti apa yang akan engkau berikan? Mungkin tidak ada yang tahu bagaimana engkau dan saya hidup sesungguh-sungguhnya. Mungkin kita berhasil mengelabui banyak orang dengan pelayanan-pelayanan kita, dengan kemampuan-kemampuan kita, dengan semua yang sepertinya kita lakukan atas nama Tuhan. Ingatlah, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia tahu semuanya. Kita mungkin mampu membohongi Tuhan, membohongi sesama kita. Bahkan kita mungkin mampu dan berhasil membohongi diri kita sendiri sehingga kita merasa diri kita baik-baik saja. Tetapi kita tidak pernah bisa menutupinya dari Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Tuhan menyebutnya kejahatan. Dan Tuhan menanti engkau dan saya kembali dalam pertobatan kepada Dia. Saudaraku, mari kita pakai waktu ini untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Jika engkau ngerasa engkau memakai waktu ini untuk mengaku, meminta ampun kepada Tuhan, datang dalam duka cita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, datanglah. Allah yang penuh kemurahan sekaligus kudus itu menantikan engkau dan saya kembali. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Thank you.
Tuhan, dengan malu kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Seringkali begitu mudah dan begitu cepat kami bisa menghakimi kebejatan dan dosa orang lain, ya Tuhan. Seringkali kami begitu cepat dan begitu tepat menunjukkan kebobrokan moral dan kebobrokan hidup orang lain. Namun seringkali kami buta, ya Tuhan, bahwa kami seringkali juga tidak lebih baik. Tuhan, ampuni kami. Malam ini kami memberanikan diri datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, ampuni kami yang telah berdosa kepada Engkau. Ampuni kedegilan hati kami. Ampuni hidup kami yang sudah menyakiti Engkau. Tuhan, sucikanlah kami kembali dengan kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Bangunkan kembali hidup kami yang bisa sepenuhnya dipersembahkan lagi sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menegur dan menghajar kami dengan keras. Namun pada saat yang sama kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang menegur dan menghajar adalah Tuhan yang sama, yang menyediakan pengampunan dan menunggu kami kembali. Dan ini kami kembali, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. We agree. Amen.